Oke okay guys, kayaknya kita harus pulang karena dia rada demam. Hai, nama kita Always Here. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua di sini. Cuaca Kota Malang sedikit ada perubahan sedikit iklim betul. Yang menyebabkan influenza yang menyebabkan badan meriang berombang-ambing dan menyebabkan sesuatu penyakit yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Ya elah Pak, tinggal ngomong lagi flu gitu. Iya, aja kok gitu susah aja, banget. Lapa, susah banget sih Pak. Jadi si abang ini lagi meriang ya. Lagi flu. Tapi meriang. Juga lagi ada deadline foto. Kerjaan juga adalah foto. Akhirnya kita mau foto ini ke kafe. Dan nanti nggak tahu mau nonton atau enggak, pokoknya ikutin terus vlog kita kali ini. Yeah. Yang selalu menemani kalian setiap saat, setiap waktu. Betul. Ini padahal minus loh, rada ngeblur loh ya. Nggak pakai kacamata, mana kacamatanya? Ntar aja lagi malas. Oh my goodness. Eh, ada yang baru. Apa? Rambutnya kita baru. Iya nih, rambut kita pendek lagi, padahal kemarin udah panjang. Gak apa lah ya, biar ganti gaya gitu. Terus juga ganti warna rambut. Kayak lebih ke K-pop ya aja. Samaan ya rambutnya? Sama ya, kelihatan rambut gak sih? Kita genrenya sama nih. Rada gelap di sini. Rada gelap ya. Kita udah sampai di tempat. You look so pretty. Masya. Pretty atau pretty? Pretty. Pesan apa? Janji manis. Ini makanannya. Apa? Aku kenyang, aku harus makan ini di rumah. Dan makanannya udah datang. Padahal lagi flu tetap es ya, biar seger. Enak banget. Enaknya. Makan ya. Enak Pak. Mantap. Mau dong. Dalamnya ini ada siam ayam, terus sayur, tomat. Terusin ya, pilek tapi makan makanan yang kaya sesuatu yang dikasih sendok itu makan. Cakep sih, Daddy. Mau hujan malah. Tuh, mendung banget. Iya. Cakep, sumpah. Ada maunya pasti. Mau apa? Gak tahu. Pengen makeup kan? Kok ditiup sih? Kan bukan panas. Dan hujan, dan dia belum foto. Gelap cahayanya. Udah merah. Eh, foto yuk. Jangan bete. Yeay, Malang habis hujan. Hujan deras banget. Banjir. Setelah sekian lama gak hujan. Oke okay guys, kayaknya kita harus pulang karena dia rada demam. Kenapa? Kamu demam gini? Enggak sehat. Udah pulang aja. Keluar lagi. Pulang. Keluar. Demam ini loh. Dimatiin aja AC-nya. Panas. Hah? Panas. Mending pulang di rumah kita ngeteh-ngeteh manja.
Terus nanti kalau mau makan tinggal pesen GoFood. Gak masak. Mau dimasakin apa? Sup, ta? Yeay, dibeliin roti. Perhatian banget sih. Dia lagi ngisi token. Ah, kita udah sampai di rumah. Sepertinya si abang itu lagi jenuh. Tapi dia kayak gak bisa buat ngomong apa yang sebenarnya dia rasain gitu. Tapi coba kita bakal pucuk. Tidur. Minum obat dulu ya. Ya sekarang minum terus tidur toh. Udah sampai rumah. Lepas bulu mata dulu. Sekarang ngantuk. Dah, Bobo. Pakai selimut, Bang. Jangan sakit, Tom. Sayang, jangan sakit. Kamu juga. Minum obat dulu. Ntar terus aja. Tidur, minum obat terus tidur. Ntar aja. Kok gak nurut sih? Ntar aja. Minum obat dulu terus tidur. Minum obat dulu terus tidur. Ini dia obatnya. Itu disuruh ke dokter gak mau. Nih minum obat dulu. Terlalu jauh. Loh kok ntar sekarang tidur. Ya sekarang mantap. Ya wis nanti ayo. Tadi minum tolongin jam berapa? Nah, ini dompetnya. Aduh. Kita mau pakai motor. Basah motor. Mobilan gitu. Dibangunin gak ya, Bang? Dibangunin gak ya?
So, kita mau berangkat dulu buat beli makanan ya. Bye-bye. Tunggu nanti. Oke, kita udah sampai. Khawatir ya tadi ya? Lama banget belinya. Macet. Tuh, bakso sama nasi. Kita nggak masak nasi hari ini. Ini udah malam dan waktu tidur panas banget, efek obat lumayan membaik tapi sedikit meriang, dan untungnya punya istri yang perhatian banget beliin bakso. Mana lo? Kasih sayang. Terkadang emang kalau sehat itu kita harus sangat bersyukur. Kalau dikasih sakit gini tuh nggak bisa aktivitas yang fit seperti sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman udah nemenin kita tadi siang-siang kafe, terus juga melihat keadaan kalau sakit gimana. Semoga video ini bisa menghibur orang sakit, terhibur kayak. Semoga bisa buat tontonan teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa cium. Dadah. Bye-bye.